Then minta tolong. Ah, minta tolong di mana-mana. Itu tolong minta doa kamu katilah supaya Allah Ta'ala bagi kekuatan kamu ni, Allah Ta'ala tolong kamu jadi gagah dan sehat dalam buat amal ibadah. Jarang nak temu hak baik tu dah. Jarang nak temu hak lagu tu. Tadi ya. Napa dah wei? Kadang-kadang dia pergi motok guru ni dah. Jangan kerja nak minta benda-benda lagu ni. Dia pergi duk wayak apalah dah. Dia pergi duk wayak tok guru dah. Oh, cara nak tanda duit kena buat gini, cara nak tanda getah kena buat gini. Allah wasa bulu perut dengar wei. Noknya bila kita pergi motok guru tak usah duk wayaklah benda tu. Terkadang ia lebih tahu pada kita lagi. Sebab boleh jadi orang yang hok bijak pada kita. Biasa kita wayak dah dia. Tak gitu kan? Anaknya bila kita pergi moh dia ni dah. Ha, kita kecek benda-benda hok pesen ni. Itu. Tak ada ke ayat-ayat hok pesen jadi ceroh mata telinga. Ha, tu. Tak ada ke doa-doa ataupun amalan-amalan hak. Manakala kita bawa ayat ni, bawa doa ni, orang tengok kita rasa kesia belah kita. Ia kena pergi kutip benda lagu tu di tempat hak macam itu. Apa dah tu? Ini kira ayat ni. Cara buat kebun kena gini, buat tanda duit kena gini. Allah rasa nyanyi dengar dia. Tapi kita nak suruh kelek pun tak sesuai. Ya modok ho-ho gitu lah. Lebih lagi nyegi pada piko tu nak berehat so pula dah. Ho tukar lagi teruk. Nah. Hantalah.